Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Saman Media. Pada video kali ini saya akan menguji coba sebuah kamera Canon SX610 yang gue baru beli kemarin. Ini gue beli bekas dengan harga 1000K. Oke. Kelengkapannya cuma ini doang. Nah, charger sama kabel. Ini kabelnya bukan bawaannya kamera Canon, tapi bawaannya kamera Sony yang gua dulu. Chargernya seperti ini, dengan model kapasitas output 4,2 volt, ya. Dengan ampernya arusnya 0,7 ampere. Oke, ngecas membutuhkan kurang lebih 3 jam. Itu dari 0 sampai full 3 jam. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli kamera Canon SX610i ini, SH ini dengan optical zoom 18 kali, itu lumayan banget buat ngevlog daripada menggunakan kamera HP. Kamera HP banyak kelemahannya karena kamera HP itu tidak bisa menggunakan zoom optical. Apa itu zoom optical? Jadi ketika kita mengezoom sebuah objek yang sangat jauh, itu kalau menggunakan HP itu bukan kamera lensanya yang bergerak, melainkan digitalnya atau diperbesar gambarnya. Melainkan kalau menggunakan kamera pocket ini yang gua pakai ini, itu ketika di zoom lensanya akan memanjang,